Jadi jeruk nipis dan jeruk lemon memang kandungan nutrisinya itu nggak beda jauh. Jadi mirip-mirip saja. Keduanya merupakan sumber vitamin C di situ. Jadi aku rasa terserah mau memakai jeruk lemon atau jeruk nipis, silakan saja. Mau ditambahkan ke biasanya ditambahkan ke ikan supaya dia jadi nggak terlalu amis, silakan. Mau ditambahkan ke minuman, silakan. Kandungan keduanya nggak berbeda jauh, jadi hampir sama. Jadi belum tentu mewakili makin asam suatu bahan makanan, kandungan vitamin C-nya jadi lebih tinggi. Jadi kalau kita mau mengetahui kandungan vitamin C, A, dan B, berapa kandungannya tentu saja harus diteliti di laboratorium untuk mengetahui secara pasti kandungannya benar atau tidak, lebih tinggi atau enggak. Jadi kebutuhan normal kita itu tidak banyak. Paling sekitar 75-85 mg sampai mungkin pada perokok sekitar 125 mg per hari. Jadi kebutuhan kita memang tidak banyak. Tapi pada kondisi tertentu, kadang kita membutuhkan sedikit lebih tinggi untuk menjaga, misalnya di pandemi ini, untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Itu kadang-kadang kita butuhkan sedikit lebih tinggi. Jadi di saran atau pedoman yang memang dibuat bila seseorang itu masuk ke dalam kategori OTG, orang tanpa gejala atau ringan, menderita ringan atau berat, itu kandungan vitamin C yang disarankan dikonsumsi memang lebih tinggi dari kebutuhan normal kita. Jadi sekitar 500, ada yang disarankan 2-3 kali 500 mg. Tapi sebenarnya kebutuhan normal kita ya tidak banyak. Hanya mungkin untuk menjaga daya tahan tubuh kita supaya lebih bisa maksimal. Dilihat juga dari berbagai penelitian, biarpun kita sebenarnya tidak mengetahui dengan pasti harus segini yang dikonsumsi. Tapi dari pedoman yang dibuat adalah sarankan sekitar 2-3 kali 500 mg per hari. Jadi kalau misalnya kita nggak ada kondisi daya tahan tubuh lagi turun atau kondisi di mana paparannya terlalu tinggi, mungkin dari makanan itu bisa membantu memenuhi. Tapi kalau kita ingin mendapatkan lebih tinggi, bisa mengkonsumsi suplementasi sekitar 500 mg, silahkan. Tapi memang kalau kita mengkonsumsi suplementasi dengan dosis 1000 langsung, itu dikatakan di penelitian yang diserap mungkin sekitar 50%-nya, sisanya akan dibuang ke saluran air kecil. Ya, jadi kalau misalnya jeruk nipis atau jeruk lemon, kita tidak terbiasa untuk mengkonsumsi mereka untuk secara berlebihan karena dia asam. Sehingga ada kemungkinan kalau kita menambahkan jeruk nipis atau jeruk lemon ke minuman kita, kandungan vitamin C-nya ya tidak banyak. Jadi mungkin tidak bisa membantu memenuhi kebutuhan kita sehari. Jadi kita perlu dukung misalnya dengan buah yang lain, misalnya jambu kelutuk, itu kandungan vitamin C-nya juga lumayan tinggi. Atau dengan jeruk, ya itu juga kandungan vitamin C-nya akan lebih tinggi. Kenapa? Karena ya lemon nggak mungkin kita konsumsi sampai berbiji-biji untuk mendapatkan asupan vitamin C yang lumayan tinggi. Dan perlu diingat pada pemrosesan. Jadi bila sesuatu bahan makanan sumber vitamin C kita proses, misalnya di blender, apalagi dimasak, itu kandungan vitamin C-nya turun. Pemrosesan akan membuat vitamin C-nya turun. Jadi kalau kita ingin mendapatkan benefit daripada bahan makanan sumber vitamin C, ya nggak ada salahnya untuk kita konsumsi secara langsung, sehingga kita bisa mendapatkan kandungan vitamin C dari buah tersebut secara maksimal. Jadi kalau kita konsumsi langsung jeruk nipis atau jeruk lemon, itu mungkin akan sulit memenuhi kebutuhan vitamin C kita.
Tapi bisa saja misalnya jeruk nipis atau jeruk lemon tersebut kita tambahkan ke sambal. Nah, orang Indonesia kan hobi makan sambal. Nah, kalau kita peraskan di situ, biasanya nggak lama ya kita konsumsi, sehingga harusnya kandungan vitamin C-nya masih ada di situ. Tapi berapa banyaknya? Tentu saja mungkin jadi tidak banyak, karena cairannya itu kan jadi tersebar di situ. Kalau kita mau mendapatkan dari minuman, ya paling kita cuma meraskan sedikit lemon atau jeruk nipis tersebut. Jadi itu menurut saya tidak bisa mengcover kebutuhan vitamin C kita sehari. Jadi obat untuk COVID kita juga belum tahu. Tapi dari bahan makanan yang banyak kita punyai, rempah-rempah kita itu kaya akan nutrisi, kaya akan vitamin dan mineral, kaya akan antioksidan. Di mana vitamin dan mineral, antioksidan itu semua kita butuhkan untuk mendukung sistem pertahanan tubuh kita. Jadi tidak hanya vitamin dan mineral tersebut, tentu saja makronutrien, salah satunya si protein dan lemak bagus itu juga kita butuhkan untuk mendukung sistem pertahanan tubuh kita. Tapi vitamin dan mineral yang juga terdapat di sayur, buah, di bumbu masakan kita, di rempah-rempah kita, itu sangat juga mendukung untuk membantu memaksimalkan sistem pertahanan tubuh kita. Jadi misalnya sistem pertahanan tubuh kita itu ada barrier di luar, kemudian ada barrier berikutnya ya yang di dalam. Di mana barrier yang di dalam itu ada yang innate, ada yang adaptif ya. Jadi kesemuanya itu membutuhkan nutrisi. Salah satu nutrisinya tentu saja vitamin dan mineral. Nah, buah-buahan, sayur-sayuran, rempah-rempah kita itu semua kaya akan vitamin dan mineral, kaya akan antioksidan yang dibutuhkan oleh sistem pertahanan tubuh kita. Jadi silakan mau mengkonsumsi bahan makanan kita yang kita berikan rempah-rempah yang kita punyai, keseluruhan tersebut atau kombinasi dari semua makanan tersebut akan membantu memaksimalkan daya tahan tubuh kita, baik dari sisi luar maupun dari sistem pertahanan tubuh yang ada di dalam. Jadi kalau misalnya kita tidak mengkonsumsi jeruk nipis atau lemon tersebut secara berlebihan, tentu saja tubuh kita bisa tidak kenapa-kenapa. Kan, tapi kalau kita mempunyai masalah tertentu, misalnya mempunyai masalah di saluran pencernaan kita, misalnya mempunyai sakit mah yang parah, punya masalah-masalah kesehatan lain, GERD, ini sering juga kita dapati di situ, tentu saja bahan makanan yang terlalu asam atau yang asam tersebut perlu kita hindari atau batasi tergantung daripada kondisi penyakit masing-masing orang. Jadi tolong berkonsultasi ke dokter untuk memastikan bahan makanan yang boleh dan bahan makanan yang sebaiknya dibatasi atau dihindari. Jadi pada orang-orang yang menderita mah atau GERD memang harus hati-hati karena beberapa bahan makanan, salah satunya asam atau bahan makanan lain yang terlalu merangsang ya. Jadi pedas, asam, merangsang itu biasanya disarankan untuk dihindari atau dibatasi. Tapi mereka kan tetap membutuhkan vitamin C. Kalau sulit untuk mendapatkan dari makanan vitamin C tersebut atau sulit untuk memenuhi secara maksimal kebutuhan vitamin C tersebut, bisa saja memilih suplementasi yang aman di lambung. Jadi ada beberapa suplementasi yang memang sudah ditulis di situ kalau ini bentuknya lebih aman di lambung.